Siapa tuh teman-teman? Ada nyembot teman-teman, nyembot keprek-keprek juga. Raja rusa ke? Kita kendaliin ya teman. Wah. Kata. Kekireki isen. Teman-teman, welcome back to Gamespot Gamer Ultra di Game Deer Simulator. Di episode sebelumnya teman, kita sudah masuk ke dalam sebuah portal teman, dan di portal itu kita masuk ke dalam dunia lain berlari tanpa teman. Jadi itu adalah dunia masa depan teman, di mana polisi-polisinya pun teman sangat berbeda teman. Wah, seperti Transformer teman. Dan yang terakhir kali itu kita belum masuk teman, portal yang ada yang portal merah-merah yang ada di kantor polisi itu teman. Itu kayaknya polisi terhebat di masa depan. Jadi langsung saja teman, kita lanjutkan game Deer Simulator. Start game. Oke, bisa langsung ternyata teman. Kita bisa langsung ke sini. Oke, next. Langsung saja teman. Kita kacaukan semuanya lagi teman. Dan ini aduh, kita harus ngulang dari awal teman ya, biar senjata kita lebih kece, lebih lengkap teman. Let's go. Kita tampol-tampol dulu. Mobil ini aja teman. Biasanya mobil ini bagus-bagus senjatanya. Dapat apa nih? Dapat senjata langsung. Oke, cung. Kata teman-teman yang komen, katanya kita bisa mengajak manusia ini menjadi tim kita teman. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara. Ini kayaknya. Sabar teman. Ketarik. Ya mati ke? Enggak. Sabar teman, ini mungkin Dirtify ini mungkin ya. Oke. Terus bisa tuh teman. Ya bertanduk. Tapi kalau kita tembak mati nggak ya? Nggak mati teman. Jadi anak buah kita teman. Harusnya kita dari dulu cak ini. Pada bahasa daerah. Oke, harus kita dari dulu kayak gini teman, biar kita makin banyak ininya pengikut teman. Oke. Diserangnya langsung. Oke. Ayo. Jadi anak buah saya kalian semua. Let's go. Oke, nice. Itu masih ada dua lagi teman. Nice. Oke. Langsung ditampol teman. Mantap banget teman. Jangan dibunuh. Jadikan teman saja. Oke. Oke, sahabat teman, ini hamster ini kita tembak aja teman. Hamster busuk ini teman. Oke, hamster sebelah sini juga tembak saja. Swing. Oke, nice, mati lampu jadinya teman. Let's go. Siapa tuh teman? Ada nyembot teman, nyembot keprek. Bisa ditembak ke? Sabar, kita coba tembak. Bos ini teman. Oh my god. Ya, mati kita teman. Ya. Big time monkey busuk. Oke, kita harus lawan dia dulu teman. Tidak sudi saya. Ditampung-tampung nyembot busuk kayak gitu teman. Hina sekali rasanya teman. Oke, teman-teman. Rusuh, kita sudah gaming teman. Let's go. Kita buat huru-hara lagi teman. Ke sana. Kita harus kalahin ini dulu teman. Nyemot di sini teman. Saya tidak sudi teman. Tadi kita dikalah-kalahin nyemot busuk tadi teman. Oke, ini udah mati belum ini marmutnya ini? Sudah. Yang ini. Nice, udah mati. Belum. Sudah. Udah. Oke, tinggal manusianya, teman. Oke, next, sudah mati lampu, teman. Nyemot busuk ini muncul, teman. Siap, teman. Bersiap, teman. Tembak! geng, kabur. Aduh, sakit banget sumpahnya bu musuh ini. Alamak. Kabur dulu teman, darah kita lihat dulu sekarang teman. Kayaknya bu musuh ini teman. Tembak. Aduh, sakit banget. Udah capek-capek ngumpulin senjatanya. Bersiap teman, nyemot musuh ini lagi tuh teman, jangan sampai kalah lagi tuh teman. Bersiap, tembak. Aduh. Aku udah lah tetep sakit banget nyemot musuhnya, gak kelawat tetep sumpah. Jangan sampai kalah lagi. Bersiap, tembak. Aduh, sakit banget sumpah. Aduh, kesel banget aku sumpah, tentu sudah temen, aku gak mau lagi. Susah banget temen, kayak koala temen, sakit banget. Aduh, sudahlah kita masuk portal saja lah temen, portal di kantor polisi temen. Aduh, tapi kalau bagi teman yang tahu trik cara mengalahkan koala busuk dan nyemot busuk raksasa itu teman, bolehlah teman komen di bawah teman. Pusing kepala aku teman, ngulang terus ini. Sudahlah teman, kita nggak usah bermacam-macam dengan nyimon. Kayak gitu teman. Kita masuk ke portal ini aja deh teman ya. Go, kita coba masuk teman ya. Aha. Terus kita tekan F. Ah. Kemana nih? Melawan yang dogo, yang anjing itu ke? I don't know teman. Masuk portal lagi tuh teman. Ke map baru kah? Ya, senjatanya lepas semua tuh teman. Sayang banget. Raja rusa ke? Badannya kekar sekali teman. Future self. Kita di masa depan kah? Oke, berarti kita cuma bisa adu panco teman. Adu ini teman. Adu tinju teman. Oh my god, hati-hati teman. Kayaknya kuat banget ya. Pede banget ya. Kita harus lawan teman. Oke, bersiap teman. Siap teman. Oke. Bisa salto teman. Kita pakai klik kanan bisa nggak ya? Nggak bisa teman. Klik kanannya leher panjang tuh teman. Nggak apa-apa. Oh my god, curang banget teman, dia punya pistol teman. Curang banget sumpah. Oke, ambil. Nice. Kita punya pistol sekarang teman. Dia bisa kela-kela macam keren banget ya teman. Bisa kayak gitu dia. Wah, enggak keguna teman, handgun teman, enggak kena teman. Dia bisa kela-kela teman. Oke, lepasin teman, lepasin. Kita pakai tangan. Oh my god, giliran dia langsung pakai handgun teman. Tampol. No. Aduh, tampol aja lah teman, pusing aku teman. Oke, leher panjang dia. Sini tuh. Ada pedang saber teman. Oke, ambil. Ngau. Ya. Mati dah teman. Dia kalau puter-puter kayak gitu nggak bisa ditembak, nggak bisa dipukul teman. Kayak, oh my god, sakit banget engkatnya busuk itu. Oke. Sini dulu. Tampol saja lah teman. Berhasil ke? Itu kita atau dia? Oh, dia. Mirip soalnya. Curse of the Deer. Itu jiwa iblisnya teman. Oke, kita lawan jiwa iblisan teman. Oh my god. Tampol. Selagi ada kesempatan tampol. Oke, lari dulu. Oke, tampol. Oh my god, dia pakai AK 47 teman. Curang banget sumpah. Lari dulu. Oke, ambil. Tuh. Dia bisa kela-kela juga teman. Oh my god. Susah banget ini teman, sumpah teman. Ya, darah kita sekarang teman. Alamak. Oke, tampol yang mana yang harus ditampol? Aduh, sudahlah teman, susah banget. Satu saja susah, apalagi ada dua teman, warna hitam pula. Let's go. Yang hitam ini teman. Aduh, darah kita langsung sekarat teman. Kita tampol aja teman. Gak peduli. Nah, sudahlah teman. Susah banget. Sini lu. Oke. Sakit banget teman. Oke, mati satunya teman, tinggal hitam ini teman. Samurai ini sakit banget teman, sumpah. Aduh, dia putar-putar kayak gitu nggak bisa ditampol teman. Dia menghindar terus ya teman. Aduh, dapatnya pedang ini, pedang busuk. Oke, aduh, duh. Oke, aduh, salamin pedang. Putar-putar maut. Oke. Dikit lagi. Oke, jangan sampai kena. Aduh, dikit lagi teman. Satu kali tampol lagi. Akhirnya dari sprint. Oke, akhirnya menang teman. Oke. Dibalik ke portalnya teman. Oh, kita juga teman. Nice. Akhirnya adalah satu bos yang kita bunuh teman. Oh, dia balik ke dunia nyata. Jadi raksasa ke dia. Oh my god, jadi raksasa dia teman. Gimana mau menang? Kecil aja dia kuat, tidak boleh gede. Ya, kita masih kecil juga teman. Oh, bisa jadi gede juga. Oh, enggak. Oh, lempar. Oh. Oh, si dogonya kita kendali itu teman. Oh, sapi dan kelincinya juga. Sapi, domba. Oh, oke. Jadi robot itu teman. Oh, kita kendali itu teman. Wah, wah keren itu teman. Oke, W A attack, W barrier, D strong attack. How to play? ADW teman-teman. Berarti kayak pola serangannya ADW teman. ADW. Oke. ADW. Kok kayak gini doang teman-teman? Nggak seru banget teman-teman. Dia nggak jarang teman. Oh, dia pakai tameng dulu perisai busuk. Oke, ADW. Oke, perisai. Oh, kita kayak gini aja, manual aja berarti. Aduh, kita diserang teman-teman. Kita serang. Pakai kotak kuat. Aduh, nggak bisa teman-teman. Weak attack aja teman, serangan lemah. Oh, nyampe teman kalau serangan lemah teman. Tapi nggak berasa teman. Oke, dia pakai. Oke, strong attack. Kena teman, mantap sekali teman. Jadi kalau barnya penuh teman, oke. Tameng. Nice. Oke. Oke, langsung serang. Aduh. Oke, gagal. Jadi ini aduh, dia duluan tuh teman, kurang asem teman. Oke. Aduh, dia perisai teman. Kena tampol ya teman. Oke. Siap. Oke. Ah, kita duluan. Mantap sekali teman, kita duluan teman. Kita lagi. Aduh, ayah weak attack, dia serang duluan teman, sampai duluan. Oke, sabar. Oke, tameng. Ya, nggak bisa sempet teman. Mati lagi tuh. Oke, tameng. Dum. Ah, sudah. Aku pikir menang, baru mau ye. Teman-teman paham nggak? Kalau saya sudah paham teman-teman. Jadi bagian atas itu teman-teman itu adalah kekuatan kita teman. Kalau penuh kita bisa pilih teman mau serangan lemah atau serangan kuat. Oke, kita serangan lemah. Oke, serangan lemah nggak bisa terlawan oleh barrier teman, oleh perisai. Oke, tapi aduh, kekuatan attack bisa dikalahkan dengan weak attack teman. Aduh, susah teman, bingung teman, sumpah. Oke, nggak usah banyak mikir, main-main aja lah teman. Oke, nggak usah banyak mikir teman. Oke. Aduh, ya salah, harusnya strong attack itu. Oke, tameng. Aduh, nggak salah, harusnya weak attack teman. Oke, weak attack. Aduh, kena lagi teman. Aduh, dodol banget ini. Oke, strong attack. Oke, kita duluan strong attack dapat. Nice. Oke, sekarang weak attack. Nice. Oke, sekarang weak attack lagi teman-teman, Aduh, kena perisai dong. Oke. Sekarang kita lihat teman-teman dia mau serang apa? Dia mau serang. Aduh, weak attack. Aduh, perisai nggak sempet teman-teman, Sudahlah teman, kalah nih kayaknya. Oke, berhasil teman, tampol ya, masih ada harapan teman. Oke, perisai. Aduh, sama-sama perisai nggak ada guna. Oke, weak attack aja. Oke, serangan lemah. Aduh, serangan lemah kena perisai dong, nggak bisa. Oke, serangan kuat. Aduh, ya kita mati lagi. gaya. Salah. Jangan banyak gaya dulu. 3-1 lagi, teman-teman, sudah pastikan menang. Menang, teman-teman. Easy banget, teman. Oh, nak teman-teman, rusa siluman busuk, teman-teman. Keren banget, teman-teman. Jangan ditembak, jangan. Ampunin. Sorry, but the story beyond this the creator. Masih belum bisa, teman-teman, katanya ceritanya baru stop sampai sini, teman-teman. Masih dalam proses pembuatan ceritanya katanya. Wah. Oke, escape to title. Oh, itu story lengkapnya, teman-teman. Oke, jadi langsung selesai. Oh, berarti untuk story-nya kita itu lebih intinya itu melawan para pihak polisi itu, teman. Kalau kita sudah kalahkan polisi, nanti kita masuk portal, kita kalahkan si rusa siluman peniru diri kita itu, teman. Nah, kalau untuk side missionnya, teman, kita mengalahkan apa namanya koala, mengalahkan nyemot busuk, nyalakan yang terbang, ada ikan terbang, ada apa macam-macam itu, teman. Oke, teman, untuk game jadi simulatornya next, kalau misalnya teman mau kita mengalahkan bos-bos yang lain, teman, atau teman boleh komen saja ya, nanti kita akan coba kalahkan bos-bos yang mini boss yang kecil-kecil, yang gak kecil-kecil banget sih, lebih sakit itu, lebih kuat banget, apalagi koala busuk itu, teman. Like, comment, subscribe, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman, di next gameplay berikutnya. Bye-bye. Dadah.